Pesan kreator calon guru kepada guru honorer menjelang pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2023. Lulus maupun tidak lulus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya tinggal menghitung hari lagi kita akan mendapatkan ya, yaitu pengumuman final untuk kelulusan P3K Guru 2023. Tentunya teman-teman entah itu berasal dari kategori apapun, entah itu guru lulus passing grade yang sebagai pelamar prioritas yang mengikuti seleksi P3K Guru 2023. Ini cukup simpel, yaitu kita login, kemudian mendaftar, kemudian resume. Setelah itu kita tinggal menunggu saja untuk pengumuman penempatannya. Dan pengumuman kelulusan itu adalah tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Atau mungkin juga teman-teman berasal dari kalangan THK 2, kemudian guru non ASN dari sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun yang mengikuti seleksi kompetensi, yaitu dengan cat BKN yang mungkin sudah selesai atau mungkin juga masih dalam proses pengerjaan, dikarenakan untuk jumlah pendaftar ini cukup banyak. Tentunya satu daerah dengan daerah lain itu berbeda ya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman pelamar umum yang sudah mendaftar dan masih tersedia kebutuhan ya di sekolahnya, atau mungkin juga masih terdapat formasi sisa untuk di instansinya yang sudah mengikuti seleksi dengan cat BKN dan sudah mendapatkan hasil perenggingan sebagian, mungkin juga masih menunggu untuk proses finalnya. Nah, menjelang pengumuman kelulusan P3K Guru 2023, pada video ini kita akan memberikan 5 informasi penting yang tentunya nanti akan bisa menjadi acuan ya bagi teman-teman untuk mengambil langkah kedepannya itu kira-kira seperti apa. Jadi di sini kita kemas dalam sebuah video yang mungkin akan bisa sedikit memberikan tambahan wawasan ya untuk teman-teman yang lulus maupun juga tidak lulus teman-teman. Untuk hal pertama yang perlu kita ketahui itu adalah teman-teman di sini ya, yaitu yang pertama bahwasannya pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 yaitu tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 itu memiliki sebuah filosofi yaitu pengumuman final teman-teman. Artinya di sana sudah final dikarenakan sudah enggak ada lagi yaitu masa sanggah menyanggah ya. Artinya yang mendapatkan pengumuman penempatan atau mungkin juga kelulusan, kita lulus atau enggak lulusnya itu adalah sudah final ya sifatnya, sehingga kita enggak bisa menyanggah lagi. Beda halnya dengan pengumuman ketika diberikan untuk teman-teman yang pendaftar CPNS teman-teman. Dan selanjutnya untuk mengecek kelulusan kita, apakah kita nanti lulus ataukah enggak lulus, ataukah kita dapat penempatan ataukah tidak dapat penempatan. Pada video sebelumnya ini sudah saya sajikan, yaitu tutorial bagaimanakah dua cara mengecek, yaitu kelulusan personal dan juga kolektif, yang nanti kalian bisa cek tutorialnya pada kartu video ini ya, atau mungkin juga silakan cek di video sebelumnya. Yang mana pada tanggal 6 Desember sampai dengan 15 Desember itu pengumuman final, kita bisa mengecek apakah kita itu lulus ataukah enggak lulus. Untuk mengecek lulusan pribadi, kita cukup login ke akun SSC ASN masing-masing, apakah nanti kita lulus atau enggak lulusnya. Kemudian untuk mengecek kelulusan secara kolektif per instansi, ini kita bisa berkunjung ke website resmi BKPSDM masing-masing ya, untuk melihat siapa saja sih yang lulus, siapa saja yang enggak lulus, dan juga untuk sekolah penempatannya itu berada di mana. Itulah untuk yang pertama. Dan kemudian untuk yang kedua, yaitu bahwasanya pengumuman kelulusan itu nanti merupakan pengumuman final hasil perenggingan dan juga penempatan ya, baik itu penempatan di sekolah induk maupun juga penempatan di sekolah non induk teman-teman. Apakah nanti penempatan kita itu jauh dari rumah kita atau mungkin juga dekat dari rumah kita? Yang jelas di sini adalah untuk pelaksanaan seleksi P3K guru untuk penempatan itu kan penempatannya kalau di sekolah sendiri ada kebutuhan itu ditempatkan di sekolah sendiri. Kalau misalkan di sekolah sendiri nggak ada kebutuhan, maka akan dicarikan penempatan di sekolah lain yang masih membutuhkan, dan itu masih dalam satu instansi. Kalau misalkan saya katakanlah berada di Kabupaten A, maka saya juga akan ditempatkan di Kabupaten A di sekolah lain jika di sekolah saya itu udah nggak ada kebutuhan. Lah merupakan pengumuman kelulusan hasil perenggingan yaitu penempatan di sekolah induk maupun juga non induk dalam satu instansi yang sama. Dan di sini kalau misalkan kita itu ditempatkan di sekolah lain ya, ini sebaiknya kita menerima saja. Dikarenakan pada dasarnya untuk penyelenggaraan seleksi P3K guru itu kan untuk
dua tujuan kan. Tujuan pertama itu adalah untuk mengangkat guru honorer, artinya kalau nanti kita luluskan kita bisa terangkat ya, artinya kita bisa menikmati tujuan dari Kemdikbud untuk mengadakan P3K guru ini. Dan tujuan kedua itu kan di sini untuk memenuhi kekurangan guru di sekolah-sekolah negeri kan. Jadi kalau misalkan kita ditempatkan di sekolah yang agak jauh, maka sebaiknya kita menerima saja. Karena memang tujuannya itu untuk memenuhi kekurangan guru. Dan sekolah tempat penempatan kita itu adalah masih kekurangan guru. Sebaiknya kita menerima saja ya. Dan kemudian untuk yang ketiga teman, bahwasanya dalam setiap seleksi ya, dalam setiap seleksi itu kan berasal dari kata seleksi itu kan. Artinya apa? Memilih. Nah, memilih di sini dengan menggunakan mekanisme yaitu seleksi, yaitu yang namanya seleksi itu terdapat dua kemungkinan, teman-teman. Nah, kemungkinannya apa? Kemungkinan dalam seleksi itu kan yang pertama lulus, yang kedua itu adalah tidak lulus, teman-teman. Kemudian bagaimanakah caranya kita bersikap ya ketika kita lulus dan bagaimanakah cara bersikap ketika kita itu tidak lulus ya dalam seleksi P3K Guru 2023 ini. Nah, kalau misalkan kita lulus, ini sebaiknya kita yang pertama itu wajib dilakukan itulah bersyukur ya. Nah, bersyukur di sini tentunya bagaimanakah cara bersyukur? Tentunya kita berasal dari insan yang berakal dan juga berbudi ya. Untuk cara bersyukur tentunya kita memiliki sebuah kebiasaan dan juga adat. Misalkan saja kita ini adalah mengucapkan alhamdulillah misalkan, atau mungkin juga puji Tuhan dan seterusnya. Nah, untuk bersyukur ini sebaiknya jangan hanya kita ucapkan dalam mulut saja ya, namun juga dalam tindakan, yaitu dalam bentuk integritas yang tinggi. Tentunya kalau misalkan kita sudah lulus, untuk wujud bersyukurnya itu bisa jadi kita itu harus menjadi ASN P3K yang berintegritas tinggi tentunya, sesuai dengan harapan Kemdikbudristek dan juga Kemenpan RB. Nah, selanjutnya juga kita tentunya harus menguasai ya. Ketika kita lulus seleksi kan dianggap kita itu sudah lulus menguasai terkait tentang 4 kompetensi guru. Nah, sebaiknya kita terapkan itu semuanya secara maksimal ya, karena kita sudah diangkat sebagai wujud syukur kita, teman. Nah, selanjutnya juga kita harus menjaga marwah sebagai profesi guru ya. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus menjaga marwah sebagai seorang guru, bagaimana cara berpikir, kemudian bersikap dan juga bertindak, teman. Nah, selanjutnya di sini ketika kita menunjukkan integritas kita, ini sebaiknya jangan hanya ketika dulu kita mengerjakan soal saja ya, namun dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sudah diangkat menjadi ASN P3K guru, itu juga kita harus terapkan. Nah, misalkan di sini ketika dulu kita mengerjakan seleksi kompetensi, ketika ada pertanyaan, misalkan saja seperti ini. Ketika murid Anda itu tidak mengerjakan PR, maka langkah apa yang kamu lakukan, gitu kan? Nah, opsi jawaban yang tertinggi itu adalah misalkan di sini saya akan memberikan kesempatan untuk dia mengerjakan terlebih dahulu, ataupun saya akan langsung menghukumnya, saya akan memberikan pekerjaan yang lebih berat dan sebagainya. Tentunya kita dalam mengerjakan soal itu memilih opsi yang memungkinkan untuk jawabannya itu yang tertinggi ya poinnya. Itu jangan hanya kita ketika melakukan pengerjaan ujian saja, namun juga ketika dalam keadaan kehidupan sehari-hari setelah kita diangkat, kita juga harus menerapkan hal yang seperti itu, karena kita sudah lulus seleksi ya. Jadi tujuan untuk penyelenggaraan P3K guru itulah untuk mendapatkan ASN P3K untuk menduduki jabatan fungsional guru yang berkualitas, teman-teman. Dan tentunya di sini kita jangan hanya untuk bertindak sebagai seorang yang berbudi, itu adalah ketika hanya mengerjakan soal, tapi dalam kehidupan sehari-hari setelah kita itu dinyatakan lulus, kita harus menerapkannya dengan baik ya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang tidak lulus, tentunya di sini kita harus ngelenggono ya. Nah, kita harus ngelenggono dalam bersifat ini, bersikap ini. Kita anggap bahwa kita belum lulus seleksi P3K Guru 2023 ini adalah dikarenakan belum rezeki ya. Sebenarnya untuk penyelenggaraan seleksi P3K Guru ini kan sudah diberikan juknis yang sangat matang dan juga sudah sangat berpihak ya kepada kita sebagai seorang guru honorer. Mungkin kalau misalkan kita anggap lulus itu memang dari kompetensi kita ini belum mencukupi untuk tuntutan ya dari mekanisme yang ada, dan tentunya juga kita beranggapan bahwa mungkin saja ada teman lain yang kompetensinya lebih tinggi daripada kita.
Nah, kalau misalkan kita nggak lulus, kita anggap inilah merupakan belum rezeki atau mungkin rezeki yang masih tertunda. Kita jangan sampai menunjukkan sikap iri terhadap teman-teman lain yang mungkin akan lulus ya di tahun ini. Dan tentunya mekanisme seleksi P3K guru 2023 ini sudah tepat ya, yaitu ada mekanisme penempatan untuk P1, kemudian mekanisme seleksi catu NBK untuk soalnya SCT untuk yang P2 dan P3, kemudian ada pelamar umum dengan cat BKN seleksi kompetensi bidang ilmu pengetahuan. Ini sudah diterapkan ya, dan juga untuk penempatannya itu sudah diurutkan, didahulukan untuk yang P1, kemudian sisanya untuk THK2, sisanya untuk yang P3, sisanya untuk pelamar umum untuk diperbutkan. Tentunya itu sudah diukur oleh Kemdikbudristek dan juga Panselnas bahwasanya kita kalau misalkan belum lulus ini kita anggap belum rezeki dan masih banyak kesempatan di tahun depannya, teman-teman. Dan nanti kita akan update terus ya untuk bagaimanakah nanti langkah kita setelah kita nggak lulus. Teman-teman silahkan pantau saja channel Calon Guru ini karena kita akan terus konsisten untuk memberikan informasi dan juga tutorial bermanfaat yang nanti akan bisa kita ambil ya untuk manfaatnya di kedepannya. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi, maka di sini kita jangan hanya bersenang diri ya ketika kita dinyatakan lulus, dan kita harus ingat bahwasanya setelah kita itu dinyatakan lulus seleksi pada pengumuman kelulusan tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Maka di sini nanti kita masih ada dua tahapan untuk kita ikuti ya. Kita ikuti sehingga nanti kita menerima SK P3K dan siap bertugas menjadi ASN P3K di tahun ini, teman-teman. Nah, yaitu di sini nanti setelah kita itu dinyatakan lulus tanggal 5 sampai bulan 15 Desember, 6 sampai dengan 15 Desember, dikarenakan pengumuman kelulusan ini bersifat rentang waktu ya. Jadi tanggal 6 sampai dengan 15. Bisa jadi nanti pengumuman kelulusan ini di daerah kita itu tanggal 6 sudah diumumkan, bisa jadi tanggal 7 baru diumumkan, bisa jadi tanggal 8, 9 bahkan di tanggal 15 ini baru diumumkan. Kita pantau terus di akun SSCSN kita dan juga di website instansi kita yang resmi. Ya. Nah, di sini nanti setelah kita lulus tanggal 15 ya maksimalnya, ini nanti sehari setelah itu yaitu tanggal 16 Desember sampai dengan 14 Januari itu dilakukan jadwalnya itu pengisian DRH NI P3K atau pengisian daftar riwayat hidup untuk usul penetapan nomor induk P3K. Yang mana di sini nanti kita akan mengisi daftar riwayat hidup, kemudian juga mengupload pemberkasan. Nah, terkait tentang tutorial itu sudah saya sediakan pada video-video sebelumnya, dan nanti kita akan berikan tutorialnya lagi untuk yang versi terbaru ya, untuk pemberkasan di tahun 2024 ini. Nah, setelah kita sukses mengisi DRH dan juga pemberkasan, maka berikutnya nanti kita akan diusulkan ya, yaitu untuk penetapan nomor induk P3K kita. Kita bisa memantau progresnya melalui website instansi kita masing-masing yang resmi dan juga di kantor regional BKN kita masing-masing, dinas pendidikan kita atau mungkin juga kabupaten, kota, provinsi kita itu berada di bawah naungan kantor regional BKN mana, 1, 2, 3 atau mungkin seterusnya. Nah, usul penetapan nomor induk P3K itu menurut jadwal itu tanggal 15 Januari sampai dengan tanggal 13 Februari 2024. Nah, setelah itu nanti kita pantau website resmi dari instansi kita untuk nanti menerima undangan penerimaan atau penyerahan SK P3K. Itu adalah hal penting yang perlu saya sampaikan ya dalam kesempatan ini. Bagi teman-teman yang nantinya lulus, saya ucapkan selamat. Dan silahkan nanti harus berintegritas yang tinggi ya sebagai guru yang terbaik, kemudian mengabdikan diri kepada bangsa dan negara sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus. Kemudian juga kemarin ada teman-teman yang berkomentar ini mengucapkan banyak sekali terima kasih ketika dari awal pendaftaran sampai akhir, mulai dari informasi dan tutorial ini memantau channel Calon Guru itu mulai dari lulusan P3K Guru tahun 2020, 21, 22, 23. Ini bagaimanakah caranya untuk membalas kebaikan dari kreator channel Calon Guru ini? Nah, teman-teman tidak perlu membalas apapun. Yang jelas di sini adalah teman-teman bisa membalasnya itulah terhadap bangsa dan negara. Jadi ketika teman-teman sudah diangkat menjadi ASN P3K, silakan menjadi ASN P3K yang bekerja dengan penuh integritas dan juga semaksimal mungkin. Jangan sampai mengecewakan negara yang telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk diangkat menjadi ASN P3. Itu saya rasa sudah sangat cukup, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum lulus ketika pengumuman, nanti tetap sabar saja. Insya Allah masih ada pelangi yang indah ya di depan sana.
Oke, mungkin itu teman-teman untuk persiapan pengumuman kelulusan yang nanti akan dilaksanakan tanggal 6 ya, tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Demikian dari saya, salam sukses untuk kita semuanya, salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.